Sudahlah. Berada di Bukit Permai, Desa Sapu Tanjung. Kita lagi naik ke puncak. Ya, di sini ada keladi viral katanya, guys. Dijual aku tuh. Ada keladi, guys. Kamril. Inyan. Oke, kita naik ke atas dulu. Kita coba naik ke atas. Seperti apa bukitnya? Terjal juga ya, guys. Oke, guys, sekarang kita sudah setengah perjalanan, hampir sampai puncak, guys. Kita lihat di sini. Ya, ada spot foto, guys. Ini sebatang. Oke. Semua ya aku yang ambil. Ye, aku ngene iki. Bakalan ya. Ulang tadi aja, Hot. Sekarang kita sudah berada di puncak Bukit Permai, guys. Ada spot foto-foto di sini. Ya. Ini di sini. Nampak dari kejauhan ada danau Sebedang di sana, guys. Oke, kita jalan lagi. Oke, guys, kita akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Seperti apa? Kita lihat sebentar lagi, guys. Sebentar lagi. Di sini sebenarnya banyak spot foto-foto. Cuman sayang sekali nggak lagi terawat oleh warga sekitar. Sudah roboh-roboh. Ya, kita lihat ada anak muda sedang jogging di puncak. Ada orang ganteng. Sedikit lagi, guys. Alhamdulillah. Akhirnya kita sudah berada di puncak. Rasa capek terbayarkan, guys, dengan keindahan alam yang berada di Kabupaten Sambas. Di sini kita dapat melihat panjangnya Sungai Sambas membentang, guys.
dari hilir hingga ke hulu. Ada juga sugapuk, guys. Dari kejauhan sini, guys, kita dapat melihat kampung saya, guys, berada di Sungai Baru. Ya, kita lihat di sini tidak terurai, ada 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 450 tahun. Apa ini maksudnya, kita juga enggak ngerti. Kita lihat di sini banyak tempat-tempat bersantai, guys. Sekali dit. Yo, dari puncak yo. Aku mau dari situ. Di sini dulu perjalanan kita ke Bukit Permai. Ya, terima kasih telah menonton channel kami, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, guys, sampai di sini dulu. Bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.